Masyarakat Tapanuli yang tergabung di Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli memberikan apresiasi terhadap DPR RI dan Puan Maharani yang menyetujui 8 RUU Provinsi menjadi RUU usulan DPR. Salah satu diantaranya adalah RUU Provinsi Sumatera Utara pada Rabu lalu. Dalam acara pernyataan apresiasi di Jalan Sei Asahan, Kota Medan. Hadir pada acara tersebut Dr. Murniati Tobing, Dr. Binton Simorangkir, Ketua PPPT Taput, Balmen Hutahayan, Ketua PPPT Toba, Sri Wati Damanik, Dr. Bima Sakti Simanjuntak, Sekretaris PPPT Toba. Pembahasan lanjutan itu adalah usulan Provinsi Tapanuli. Kita harapkan ini menjadi yang terprioritas. Walaupun ada 8 RUU yang disahkan itu, disetujui, kita harapkan nanti di masa sidang daripada DPR RI itu langsung menohok kepada pembahasan rancangan undang-undang Provinsi Sumatera Utara yang notabene itu adalah Provinsi Tapanuli. Dari Medan Sumatera Utara, Tim Liputan BINUS TV. BINUS TV.